Oke, mantap sekali cuy ya. Limit kita sudah masuk 3 juta rupiah cuy. Dengan 3 rupiah nyaman 14 hari cuy ya. Bagaimana kalian penasaran ingin coba aplikasi kali ini? Dan juga aplikasi kali ini sudah legal tentunya cuy ya. Dan silahkan kalian coba saja, semoga cair cuy ya. Bagaimana kalian penasaran? Simak terus cuy. Mantap guys ya, jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo, bagi-bagi saldo dana kaget guys ya. Jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget, kalian bisa simak terus di setiap video. Admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget, siapa cepat dia dapat guys ya. Admin bakal beri dana kaget 4.000 ataupun beberapa saja. Nah, jadi setelah admin, jadi seperti itu, baik, pokoknya siapa cepat dia dapat guys ya. Jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin? Makanya pantai terus channel ini, simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini, 2. Wajib subscribe channel ini, 3. Share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian, 4. Tulis pendapat positif tentang channel Aldini TV, dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldina TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi guys ya di channel Aldina TV. Yang dimana di channel Aldina TV di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya. Terutama Aldina TV bakal sharing seputar review aplikasi, yakni seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online, tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya. Dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha, dibuat saja untuk kehidupan sehari-hari jika kita kepepet saja guys ya. Channel ini Aldini TV pun sudah banyak sekali guys ya meng-share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK guys ya. Jadi kalian bisa cek-cek di channel Aldina TV. Oke, sebagai contoh di sini kita lihat apakah benar Aldina TV ini sharing-sharing terus guys ya untuk seputar review pinjol. Nah, di sini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali guys ya share review-review aplikasi ya, terutama pinjol baik yang OJK, yang ilegal ataupun yang lainnya. Jadi mantap sekali, bisa kalian coba sendiri. Nah, seperti ini. Jika buat kalian yang baru kena admin, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya, terutama ya seperti pinjol kali ini guys ya. Nah, di sini admin banyak sekali guys ya seputar review sharing guys ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal? Simak terus makanya guys ya. Oke cuy ya, aplikasi kali ini yakni bernama Modal Nasional ABK. Untuk pengguna aplikasinya akan dapat secara gratis seperti biasa cuy di link deskripsi video kali ini. Icon dari aplikasi kali ini seperti ini, tambang uang warna emas dan juga M, icon M cuy ya. Kita info aplikasi dulu seperti biasa di aplikasi kali ini cuy. Versi aplikasi kali ini yakni versi 3.3.5 cuy ya. Untuk penggunaan penyimpanannya di sini awalnya 28,4 MB, totalnya 36,0 MB. Jadi data dan charge-nya masuk 4,6 dan 3,0 MB cuy ya.
jadi totalkan jadi 36 MB sih. Oke, lanjut di izin aplikasi kali ini, yakni kita harus membuka akses apa saja. Ini dari lokasi dan kamera cuy. Kita aktifkan semuanya. Jika sudah semua, kita bisa langsung cekidot buka aplikasi aja cuy ya. Oke, ada aplikasi perlu mendapat izin Anda untuk mengevaluasi skor pinjaman Anda. Oke, kita konfirmasi dan izinkan. Karena tadi sudah diizinkan, kita langsung saja konfirmasi cuy ya. Di sini kita buka pola kita. Aplikasi kali ini membutuhkan pola cuy ya. Ojek online pengiriman dana dalam 24 jam terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sudah legal cuy ya. Mantap sekali aplikasi ini. Hari ini TKB 90.93/66%. Jumlah pinjaman maksimal Rp 3 juta rupiah. Tenor pinjamannya 3 bulan atau setara dengan 91 hari cuy ya. Proses peminjaman, isi informasi, nanti dapatkan kuota dan berhasilkan dapat uang. Itu prosesnya cuy ya. Lanjut, ini di tampilan peminjamnya atau di tampilan home ya cuy ya. Jumlah tagihannya seperti ini, jika sudah ada tagihan maka ada tagihan cuy ya. Lanjut, di milik saya terdapat nama kita serta nomor telepon, riwayat pinjaman, informasi dasar, perbaiki nomor telepon, layanan pelanggan saya, pertanyaan pada umumnya, atur kata sandi gerakan dan keluar akun cuy. Oke, di sini di layanan pelanggan saya, contohnya kita bisa chat live atau chat sekarang. Ini adalah tata cara untuk menanyakan your time. Ini tim-tim di aplikasi modal pinjaman seperti ini cuy ya. Selamat datang di website kami. Kami senang mengobrol dengan Anda. Isi nama kita, email, telepon, dan kategori masalah apa. Kita bisa masalah pencairan contohnya. Isi nama kita dan silahkan kalian hubungi masalah apa yang ingin ditanyakan cuy ya. Seperti itu untuk live chat. Dan layanan pelanggan telepon ini terdapat emailnya help@modalnasional.id. Dan pelanggannya, nomor teleponnya 0221-3119-6068 cuy. Kita kembali lagi, pertanyaan pada umumnya apa nih? FAQ cuy ya. Jadi informasi apa yang perlu disediakan dan lain sebagainya. Izin apa yang harus dibuka, pokoknya seperti itu cuy. Terus kita bisa mengubah kata sandi lagi di sini, settingan ketika masuk tadi cuy. Dan keluar akun juga bisa di sini cuy. Oke, itu adalah menunya. Lalu saja kita coba ke peminjam dan dapatkan pinjaman cuy. Nah, contohnya adalah alamat, informasi dasar. Min sudah mengisi seperti ini. Nama kita, nama lengkap, nomor KTP, alamat asal, masukkan alamat. Lanjut di alamat lengkap. Contohnya seperti kampung. Oke, seperti ini. Lanjut, jika sudah semua kita kirim alamat kerja dan lanjut masukkan informasi pekerjaan cuy. Sekarang perusahaannya di sini, silahkan PT apa. Lanjut industrinya tentang apa, energi, fitness dan lainnya. Jumlah keseluruhan karyawan, posisi, jabatan, waktu masuk, gaji per bulan, telepon perusahaan. Jadi sudah semua kita kirim dan kita silakan isi kotak daruratnya dan lainnya cuy ya. Oke, jika sudah semua langsung silakan kalian ajukan. Jika kalian bingung isi data diri, bisa dicek deskripsi linknya cuy ya. Tata cara isi data diri pinjolnya cuy ya.
gitu aja, gampang pokoknya. Semoga kalian bisa dapat sesi kali ini dan semoga bermanfaat cuy.